Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita akan buat hari ini? Kita akan cari satu program untuk PF Reader. Ada banyak Adobe, Foxit dan Nitro yang saya tahu lah. Okey, kita ambil Foxit Reader. Kita nak download Foxit Reader. Sekarang dia sedang running, kita free download, kita tunggu. Okay, sekejap lagi dia akan download. Kita tulis pilih English. Di sini kita suka kita lah, kita tulis apa-apa. Saya tulis acceptable. Sekarang dia sedang download dan kita tulis submit. Okey, kita dia kata thank you. Kita pun kata okey. Di sini kita kata apa? Open when done. Dia tunjuk 54, 50, 49, 50, 41, 50, 48. Tengok berapa lama dia akan buka. Kita tunggu sekejap. Okay, it's coming. Kita tengok apa keluar. Tekan yes. Kita minimize Google Chrome dulu. Kita tunggu sekejap. Something is coming. Setup. Okay, next. I accept the agreement. Next. Next. Okay, ini sudah ada apa? Kita yes. Next. Next. Next, don't install lah. Kita mau, kita sama Foxit Phantom, kita mau free saja. Next, install. Sekarang dia akan install sekejap. Wah, speed very good. Okay, launch, finish. Dia akan sekejap lagi akan keluar. Ini icon dia. Di sini start itu. Di sini kita boleh buka lah apa-apa file. Open. Panduan. Okay, kita pilih select text. Select text. Kita select. Kita boleh copy. Kita pergi buka words. Kita boleh paste apa yang kita copy. Ini dia. Dan di sini pun kita boleh save. Tapi kali ini saya tak save. Okey, kita typewriter tulis. Kita boleh tulis. Okey. S H K. Kenapa tak keluar? Cuba lagi sekali. Okey. S H K. Kita boleh bagi besar. Ini dia. Kita cuba highlight dia.
boleh bagi dia besar 14, kita boleh bagi dia bold, kita tambah, kita padam, delete. Okey, ini cara untuk gunakan PDF file. Okey, kita tutup sementara. Waktu kita don't save, kita pergi buka satu PDF. Kalau dia ada tanda G sini, dia boleh buka dalam Foxit Reader. G ke O saya tak pasti ini. Tapi kalau nak ada tanda itu, kita nak buka dalam Foxit Reader, kita tekan right click, open with. Sini ada ada. Kalau tak ada, choose another program. Sini ada. Tapi tekan sini lah. Okey. Tekan sini. Kalau ini pun tak ada, more application. Tengok, tak ada pun tengah. Ha, tengok bawah tu. Okey. Lagi sekali ya. Tekan kanan, open with, choose another application, kita turun bawah, more application. Kalau tak ada lagi, kalau tak jumpa Foxit Reader, buka ini, kita pergi kepada program file. Di program file itu cari Foxit. Di mana why Foxit? Oh, tak jumpa. Kita pergi program 5x86. Sorry, sudah lebih. X86. Ini Foxit software. Foxit Reader, kita cari program dia. Kita tengok application. Application Foxit Reader, jangan pergi sini pula. Ambil Foxit Reader application. Okey. Saya buka besar lagi. Tekan ini, dia akan buka insyaAllah. Dia sekarang buka, dia boleh buka dia Foxit Reader. Tapi untuk semua file kita buka Foxit Reader, open with, choose another application. Foxit Reader di sini sudah highlight, tekan ini. Jadi apa-apa PDF file, dia automatik akan buka dalam software Foxit Reader. Okey, sekian, terima kasih. Kita akan jumpa lagi. Saya akan ceritakan macam mana kita nak isi borang, fill the forms.